Selamat datang di YouTube channel Hardy Classic, guys. Hari ini kita ingin memperlihatkan buat kalian semua yang mempunyai Toyota Fortuner. Pastinya Fortuner itu banyak sekali yang ada tipe-tipenya, guys. Tapi yang kita kerjain ini yang seri tertinggi, yang VRZ, dimana dalamnya itu semuanya sebetulnya originalnya sudah kulit, tapi betul-betul bernuansa warna coklat seperti tas saya begini, guys. Nah, dimana kalau melihat originalnya itu di bagian plafonnya itu sangatlah abu-abu, jadi kita rubah dengan nuansa hitam dan joknya kita bikin seperti Lamborghini Urus. Jadi sama persis untuk motif jahitannya itu menggunakan jahitan teknologi terbaru CNC. Jadi sama seperti Lamborghini Urus yang di tahun 2020 interiornya dikeluarin yang bernuansa merah warna hitam. Kalian bisa browsing nanti Lamborghini Urus interiornya seperti apa. Nah itu dia, guys, interiornya Fortuner VRZ ini sama seperti Lamborghini Urus. Dan ownernya nggak lagi, ownernya itu selalu memberikan kepercayaan kepada tim Hardy Classic, itu Bos Andri Tanuwijaya. Thank you, Brad. Bos Andri selalu support saya, ini orang-orang kaya yang selalu memberikan semangat buat saya. Udah 10 mobil diberikan kepercayaan kepada tim Hardy Classic. Dan nanti kita akan melihat mobilnya lagi kita cuci, karena mobil udah hampir seminggu ya di sini. Pengerjaannya cukup lumayan lama, jadi kita akan datang ke mobilnya, guys. Nanti kalian biar tidak penasaran hasilnya seperti apa. Dan lindungilah kalian dimana harus menggunakan masker, biar virus-virus yang beredar di luar sana itu tidak bisa masuk ke mulut atau ke hidung kita, guys. Dan selalu cuci tangan, dan kita adain hand sanitizer. Bahasa Inggris saya bisa boleh ternyata ya. Oke, guys, kita akan langsung menuju ke mobilnya aja, dan jangan lupa di subscribe channelnya Hardy Classic, guys. Di sini nih tempat penampungan mobil, guys. Sudah selesai. Oh, gokil ya. Parah. Inilah mobil Fortuner yang tadi saya bilang ada di kantor. Sekarang Fortuner VRZ-nya udah selesai. B-1 MLB, singkatan dari Malaba Group. Jadi semua yang mobil ada tulisannya Malaba itu tetap di tempatnya Hardy Classic, guys. Nah, dalamnya kita bikin konsep bernuansa Lamborghini Urus yang kita aplikasikan di Toyota Fortuner. Seperti apa sih dalamnya? Ayo, guys. Inilah konsep mobil Fortuner VRZ menggunakan konsep mobil Lamborghini yang terbaru, yang Lamborghini Urus. Terus menggunakan karpet Diablo 360, dan kita setirnya menggunakan kulit jahitan menggunakan nuansa warna merah. Dan bagian dashboardnya ada beberapa yang nuansa hitam dan ada beberapa yang nuansa merah. Jadi betul-betul kita kombinasikan nuansa warna dalamnya itu hanya di bagian warna hitam sama warna merah. Nah, kalau kalian bisa melihat plafon, ini plafonnya kita menggunakan suede. Terus kita ada handle-handlenya itu yang bernuansa abu-abu, kita coloring dengan nuansa warna hitam. Dan akhirnya betul-betul selesai semua hari ini, guys. Dan kalian kalau melihat semuanya, fullnya itu terlihat elegan banget gitu. Walaupun kombinasi kita bernuansa warna merah, identik warna merah kan, lihat sport gitu. Tapi kalau kita melihat, kalau semuanya sudah senada seperti ini, hitam, wah, hanya bagian tengahnya dibikin merah, waduh, jauh lebih gagah, guys. Lama-lama saya pakai masker ngap juga, guys. Tapi gimana lagi, kita harus menjaga kesehatan, guys. Dimanapun kita bekerja, kita harus mengutamakan kesehatan, keselamatan bagi diri kita semua gitu, guys. Nah, kalian bisa melihat keseluruhannya dimana kalau sudah dirombak dengan timnya Hardy Classic, guys. Jangan lupa di subscribe channel Hardy Classic. Sukses terus buat kalian. Matur suwun.